بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ni insyaAllah saya nak buat live ni untuk bagi tahu cerita yang update dari Gaza sekarang, dari this time insyaAllah. So minta tolonglah just di share banyak sikit, sebab ramai orang yang bertanya lagu mana, macam mana lagu. Dia nak tahu cerita tapi tak ada saya nak bahasa banyak message untuk so-so lah. So saya nak buat live ni, saya buat dua live insyaAllah. So tolonglah, tolong share, nak jadi ramai orang tengok live ni. So bila ramai tengoklah, ramai orang yang tahu cerita what happened dari Gaza sekarang. Nama saya Abdullah bin Ismail. Saya warga Gaza, asal Gaza. Tapi saya duduk kat Malaysia. Saya duduk Malaysia ni dekat 10 tahun dah. Saya kahwin dengan orang Malaysia. Alhamdulillah saya ada anak dua orang. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Almost every Ramadan, orang Yahudi tu dia start buat cerita untuk orang Gaza. Almost every Ramadan. Tak ada Ramadan saya ingat tak ada berai-berai ke, tak ada bombing kat mana-mana kat Palestin. Tapi this time masa ni masa yang kuat, yang badi kuat sangat. Tak tahu Yahudi ni jadi gila this time tahun ni, first time dia. Maaf lah, saya tak ada express my feeling, sebab memang yang saya dengar, yang saya tengok dari akhbar, saya tanya kawan-kawan saya dan tanya family saya, apa khabar, semua news dari sana sakit, orang semua sakit. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tak tahu hak cerita ni start dari Masjid Al-Aqsa start. Orang Yahudi nak masuk, dia nak celebrate, dia nak joget, dia nak dancing dari masjid kita. Dia ada kata dia nak buat festival. Festival tu dia nak masuk masjid kita, nak duduk joget dari masjid kita. Lepas tu orang kita tak bagi. Macam mana nak joget dalam masjid? Masjid ke hormat masjid ke? Dia tak hormat, dia nak masuk. Lepas tu orang kita, orang yang merabitin, yang mujahidin yang duduk dalam Masjid Aqsa tu, dia stop, dia tak saya bagi masuk. Bila jadi gitu, askar Yahudi tu yang Israelian Defense Force, yang dikata kita yang demokrasi, kita yang baik sangat, dia always dalam news dikata kita baik, dia masuk dalam masjid, dia start guna gas dengan shooting atas orang yang semaya tu. Jadi besar. Sehari, dua hari gitu, every day masuk tera nak kobel masjid kita. Lepas tu orang Palestin, orang Gaza, Al-Qassam, Saraya Al-Quds, mujahidin dari Gaza, dia bagi tahu kat Israel, stop, jangan kacau masjid kita, cukup, tak boleh, kita tak bagi. Lepas tu dia masih tak dengar, dia tak kisah, sebab Yahudi masa tu lama-lama pun dia tak kisah kat orang, dia tak takut, sebab semua dunia tu support dia, Amerika, Europe, ada negara Islam pun, negara Arab pun support dia. So dia tak kisah. Lepas tu dia ingat macam biasa, kita nak atas roket 1, 2, 3 macam every time lah. Nanti cerita tu habis macam, sebab dia nak royak tu. Nothing happened. We don't care about anybody.
But what happened is, Alhamdulillah, 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 Mujahideen from Gaza, they start launch rocket ke Israel. Biasa dia atas 125, tapi this time, tak tahu lah. First time lah, sekali launch, sekali go tu 100, 150 rocket in one second. Jadi orang Yahudi Israel tu jadi terkejut, besar tu first time. Alhamdulillah rocket tu pas siapa? Rocket tu dibuat orang Yahudi sakit. Tapi orang Yahudi sampai dulu-dulu, zaman dulu-dulu, dia tak say declare. Dia simpan, dia susuh masa tu. Dia tak say orang tahu. Dia tak say tunjuk kat orang, dia feel kat protect orang dia. Tapi Alhamdulillah, mati yang kat Yahudi banyak. Ada video, ada orang share-share, tapi tak boleh share dalam Facebook. Facebook dia tak bagi. Sebab kalau tunjuk surat mayitan ke apa dia, mayit dia jadi buat blog. Ada ramai kawan dia dah blog sebab dia tunjuk share bahasa Gaza. So bila jadi gitu, Israel ni become crazy. Dia jadi gila-gila. Dia start bomb mana-mana. Hak dulu dia macam dia nak buat orang takut. Dia bom sini kat sini sikit-sikit. Tapi lo ni mana-mana, no stop. 4-5 hari ni no stop. Everywhere, rumah-rumah, rumah okey, ada okey, tak ada okey, bom. Habis. Dia bagi tahu ada. Orang kata orang Yahudi bagi tahu sebelum betul. Tapi lagu mana dia bagi tahu? Nak tahu macam mana? Dia call ke awak. Hello? You ada seminit. Tinggal rumah. Kita nak bom. Seminit je. Boleh tubik ke tak boleh tubik? Kamu lah. Ada seminit. Dalam seminit ni awak ingat kita-kita duduk rumah ni. Duduk selamat ke? Duduk makan ke? Duduk tidur ke? Ada orang kata ada seminit nak tubik. Macam mana? Nak ambil bagi ke apa? Nak ambil tak tahu. So orang kita ambil anak. Ambil anak jangan lari. Tinggal memory dia, rumah dia, bagi dia, baju dia, history semua tinggal. Ambil anak, lari dengan anak je. So bukan dibagi tahu. Tapi macam tu dibagi tahu. Seminit je. Ada duk mikir kau seminit lagu mana? What we can do dalam seminit? Semalam. Dalam Syiza Ayah tu. Dikol. You ada 1 minute and half. 1 minute setengah. You kena tubik. Lepas tu masa you tubik, you kena tolong bagi jiran awak. Dari satu taman tu, mungkin ada 10 rumah ke? Dia kena bagi so. Dari 1 minute macam mana? Tu, sampai lo ni, dia duduk tubik. Syahid-syahid duduk dari tanah sampai sekarang. Sampai saya kecil lo ni ada syahid duduk dalam. Dia nak akad, dia tubik. Nanti air sikit. Sampai sekarang, sampai this time. Berapa syahid sampai lo ni, Allahu a'lam. Takde lagi, takde baru saya tahu. 100 dalam 130. Every minute naik, every second pun naik. Saya tak tahu. Saya tahu nak oi gapo. Family saya sendiri. Semalam buku pagi, buku 5, buku 4, 3 pagi gitu, orang jiran cepat lari. Orang Yahudi bagi nak bom area ni. Lari. My brother. Abang saya tu dia ada anak 5, ada satu ekor OKU. Lagu mana dia nak tubik cepat-cepat. You know, la haula wala quwwata illa billah. Anak dia, ya Allah. Astaghfirullahalazim. Mak saya
3 hari tak tidur lagi. Tak ada tidur. Ambil air balak balik. First time dia kata, first time kita jumpa lagu tu. First time. Rumah-rumah orang. Kondominium. Dalam 1,000 family. Dia bagi tahu topik sekarang. Lonis. Banyak 1,000 family. Tak ada rumah dah. Kosong. Saya share video-video tapi ada warning dari Facebook. Dia kata you tak boleh share, tak boleh. Dia tak sih orang pun tahu cerita. Kat video saya tunjuk video-video pun tak sih. Tak sih orang tahu. Semua. Alhamdulillah. Orang tanya macam mana family? Saya tak tahu. Saya tak tahu family. Saya try contact, try call. Tak boleh. Semeta boleh, semeta tak boleh. Duduk sehari, tak tahu mak saya tak tahu macam mana. Kita boleh doa aja, doa. Kita kena doa untuk orang sana. Alhamdulillah. I tak pernah cry. I never cry. You have to cry, Baba. I don't. Sebab saya duduk jauh. Saya duduk jauh dengan family. Kalau dekat mak saya tak apa. Kalau mati dengan mak tak apa. Tapi duduk jauh. Tak tahu. Macam mana? Terakor tak boleh. Kalau boleh, mak saya kata, lepas-lepas ni saya baru boleh tidur. Sekejap lagi. Allah Akbar. Habis. Rumah orang habis. Rumah orang dah habis. Family habis. Satu family dah habis. Mak dia suruh pergi beli sayur tu. Saya share cerita tu. Dia minta tolong anak pergi beli sayur. Dia nak buka puasa untuk buka puasa. Last Ramadan tu. Anak tu minta balik, tak balik. Tak balik. Balik syahid. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Maaf lah. Takut spoil mood raya kat awak. Maaf dia. Biasa saya kerja banyak. Tapi tak ada kerja. Astaghfirullahalazim. Satu minit atau satu minit setengah memang tak patut. For sure tak patut. Just under the time they give. Kalau orang besar tak apa. Kalau macam besar tak apa. Budak-budak lagu mana?
yang 4 tahun 5 tahun tu bom 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 macam mana? Ada budak pakai baju raya tu big main. Habis. Syahid dengan baju raya. Budak budak. Ya Allah. Ni cerita yang orang nak tahu cerita Gaza ke? Lagu tu. Tu cerita Gaza. Berapa tahun lagu tu? Berapa tahun tu? Masalahnya sekarang kita start dengar ramai orang dia. Dia start catch up. Biarlah. Dia minta gitu. Dia start lah tu. Dia buat sendiri tu. Kalau awak tak say, cakap baik-baik, diam. Baik. Kita tak say apa-apa. Kita nak doa aja doa. Lepas mai doa sikit. Allah Subhanahu Wa Taala dengar, insya-Allah. Doa. La haula wa la quwwata illa billah. Maaf eh, spoil mood raya ni. Maaf. La haula wa la quwwata. Lo ni ada dari akhbar-akhbar news baru. Dia kata Yahudi nak masuk. Masuk dari Gaza. Apa? Masuk ah. Kita alhamdulillah. Kita ready. Al-Qassam, Al-Jihad, Fatih, semua sekarang semua one. Semua ready. Mari masuk. Ahlan wa sahlan. Kita tunggu, dia tunggu. Tapi kalau masuk, Allahu a'lam macam mana. Tapi insya-Allah, insya-Allah selamat. Doa untuk selamat Gaza, selamat Palestin. Untuk selamat family saya, kawan saya, member-member saya. La haula wa la quwwata illa billah. My friend kerja apa tu, TMB ke apa, electricity. Lepas bombing tu wire dah putus. Dia pergi beki di situ bom. Ni kawan saya, sekolah sekali, makan sekali, duduklah. Lalu ni tak ada dah, syahid. InsyaAllah syahid. InsyaAllah syahid. Yang tanya khabar-khabar, terima kasih. Ada ramai mesej, ada ramai PM. Dia tanya macam mana nak tolong, macam mana nak tolong. Dia tak kenal aku, terima kasih. Nak bagi tahu dia macam tu. Nombor satu, kita nak doa. Doa. Doa, doa, doa. Hak yang nak tolong kat bahasa duit. Sekarang tak ada jalan. Saya nak atas untuk mok sendiri saya. Tak boleh. Nak atas duit bukan. Dia kata buat program makan, buat program tak sih. Orang sana bukan apa lo ni. Orang sana bukan apa. Orang sana tak ada rumah. Orang sana tubik, tak ada baju, tak habis. Tubik baju yang pakai je. Hak lain tak ada dah. Tila-tila tak ada. Bagi rumah tak ada. Tak ada. Ada dia dengan anak dia. Masa tu dia duduk cari makan kau masa ni. Lagu tu dia duk cari makan kan, duk cari apa. Memang saya buat, saya bagi.
saya hantarkan orang sana, saya we do it cash. Ikut dia lah, bila gapa-gapa untuk dia, nak cari tempat sewa, nak cari beli makan, nak cari tilam, nak tidur, ikut dia lah, cari gapa-gapa dia. Tapi sekarang, masa ni, this time, close. Alhamdulillah, ada ramai yang bantu, ada ramai. Tapi duit tinggal, duit tak ada atas lagi, duit dengan saya lagi. InsyaAllah, bila jalan dibuka, insyaAllah saya atas. Dulu-dulu, orang ramai tanya saya, saya tak masuk jalan ni. Masih atas duit, masuk duit tak boleh. Saya takut. Tapi sekarang, sekarang memeh orang sana jadi betul-betul susah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ini anak saya ni, Fatimah. Tak raya lagi dengan tok dia, my mother. Tak boleh raya lagi. Ni raya kedua. Tak boleh raya lagi. Hari kedua ni, tak boleh raya kat mu saya lagi. Macam mana nak raya selama hari raya? Macam mana nak raya kat dia selama hari raya? Macam mana? Dia tak tidur lagi. La hawla wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Apalah, maaf tak saya jadi panjang sangat video ni. Tapi saya minta tolong share video ni, tolong share. Nanti orang tahulah cerita, sebab orang ramai dia nak tahu macam mana. Saya tak boleh explain untuk sosok. Alhamdulillah, ramai yang bertanya khabar, bertanya. Terima kasih. So minta tolong share video ni. Nanti lagi ramai orang tahu. Maaf deh. Maaf kalau spoil hari raya kat awak deh. Hari raya deh, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.